Terima kasih Bapak Kakak No. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Yang saya hormati Presiden Korka dan pengurus inti Korka Timor Leste, dan yang saya hormati penasehat Indonesia Korka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Kakak Puli, penasihat Korka Indonesia, Bapak Kasat Pol Kabupaten Melaka, Bapak-bapak dari Bela Negara, dan adik-adik anggota Korka. Salam Korka. Korka. Terima kasih izin saya menyampaikan, memperkenalkan diri, saya bisa hadir di sini, dan bagaimana hubungan kita bersaudara. Saya harus sampaikan di sini, saya kami dari Melaka. Saya Yanorius Pria Seran, tetapi biasa dipanggil itu Tuan oleh Kakak No sama Adik Pires, dan semua anggota dari Melaka pasti tahu. Karena kami sering berkolaborasi, kami sudah saling mengenal. Jadi kemarin di antar undangannya, Tuan tolong hadir. Siap untuk anak muda dan untuk organisasi persilatan, kita harus hadir. Kerja saya di Melaka ini, saya sementara kadis perizinan. Jadi saya tertarik sekali dengan organisasi ini. Dan hari ini kita profesiat dulu kepada panitia. Karena sudah sekian tahun, hari ini akan terbentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang tadi sudah dikatakan oleh Kakak Puli, untuk kita selesaikan dengan strukturnya organisasi, untuk kita laporkan ke Menkumham. Selanjutnya kita sudah mendapat persetujuan, kita akan laporkan diri kita di Belu dan Melaka dan kabupaten-kabupaten di mana organisasi kita ada. Sehingga keberadaan kita diakui oleh negara dan tercatat resmi. Sehingga kita kegiatan di mana-mana tidak ilegal, resmi diakui dan tercatat di lembaran negara. Itu yang pertama. Yang kedua, organisasi persilatan ini melatih kita untuk mengendalikan diri. Yang tadi sudah senior pengurus inti dari Timur Leste sudah katakan, harus rendah hati dan mengalah, bukan berarti kalah, nothing, tidak. Orang itu semakin tinggi sabuknya, dia semakin mengendalikan emosinya. Dan itulah kelihatan. Jadi kalau orang mau tantang kita nggak usah. Dia jual ya kita beli. Tapi kalau tidak ya jangan. Jadi harus menguasai diri. Jangan terganggu dengan hidup pikuk dia. Kita urus kita punya supaya kita pun lebih bagus dari mereka.